sesuatu yang sangat spesial. Apa? Karena kita bertiga? Bukan. Karena peserta yang keren-keren? Bukan. Karena siapa kamu kesini? Karena ada kekasih hati saya. Hai. Siapa? Hai. Oh. Halo. Hai. Kalau berani lu kenalan dong sana. Oh kenalan? Coba siapa diketin. Takut? Cocok lu sama drummer, Bi. Wah. Oh. Takut lo dia. Dia halo. Takut, Bi. Hai. Kamu namanya siapa? Ahmad. Diam dulu dong, kamu jangan salah tingkah. Coba maju ke depan. Kalau kamu memang laki-laki sesungguhnya. Luar biasa. Halo. Namanya siapa? Rahmat. Rahmat. Bukan kota tapi nama Rahmat. Tahu. Drummer tatoan Rahmat. Siapa? Yang benar dong, kamu jangan gitu dong. Kamu jangan bohongin aku. Belum apa-apa kamu udah bohongin aku. Siapa namanya? Bi. Gue tahu dia orang Pekalongan tuh. Emang iya, Pak? Itu tangannya batik. Ya. Hei, bukan. Itu seni. Kamu semangat ya kerjanya? Semangat dong. Aku datang ke sini bukan karena permintaan teman-teman jutawan, tapi karena ada kamu di sini aku datang ke sini. Loh, ada perempuan cantik, lo jangan kayak gitu. Swiwit. Hei, swiwit di bibir, bukan di sini. Si ibu, gimana bapak, bos? Kayaknya jodoh ya, sama-sama bogel. Lo kacau. Lo gimana bisa ngedapetin dia kalau lo gak bisa memberikan kesan yang manis di awal? Coba. Hai, aku boleh kenalan gak sama kamu? Nih, ini. Dengerin, ini trik-trik bagaimana iya laki-laki bisa mendapatkan perempuan. Iya benar. Coba trik kita lihat. Pertama. Nama kamu siapa? Andin. Nama lengkapnya? Sista Anindya. Sista Anindya. Kamu tau gak kenapa aku tanya nama lengkap kamu? Biar nanti pas hijab kabul aku udah lancar nyebutin. Iya. Yeah. Nih Bang Narji nih. Coba. Ini trik kedua. Dia deketin drummer, gue deketin pemain saksofon. Lu deketin siapa? Gebetan lu yang mana? Yang mana Bang? Masa lu gak tahu? Yang mana? Gue pengen tahu. Kata gue udah arah jam 10. Makanya gue berat, gue dari tadi lu ngeliat seseorang di sini. Yang mana sih yang lu deketin? Cie. Cie. Oh, cewek, baju merah. Baju merah. Loh. Lu. Narji! Gue kirain lu kesini ngambil dia. Kenapa yang ini? Gue lebih seneng tukang gendang, Den. Emang kenapa? Usapannya kasar. Lebih berasa. Lo jangan pacaran sama Kang Gendang. Kenapa? Ditabok leher lu